Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi sahabat Explorer. Melanjutkan vlog kemarin, sekarang saya tepat di belakang inlet tunnel di area Purwakarta, tepatnya di lereng Gunung Cupu. Dan hari ini saya akan melihat progresnya seperti apa. Sebelum lanjut, pastikan Anda sudah subscribe channel ini. Tanpa basa-basi, check this out. Tidak hanya pilar beton dan tunnel saja yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia. Namun, jalur subgrade untuk warga sekitar pun telah dibuat dan telah dikerjakan yang ada di bawah saya ini. Nantinya, jika mengarah ke depan, itu akan menuju ke stasiun Kerawang dan juga stasiun Halim di Jakarta. Dan di sini merupakan perbatasan kerja dari seksi 2 dan seksi 3. Nampak terlihat jalur kereta api pun melintas tepat di bawah elevated pilar kereta cepat. Dan kita lihat dulu, karena sesaat lagi akan melintas kereta api Serayu dari keberangkatan awal stasiun Jakarta Pasar Senen dengan relasi akhir tujuan stasiun Purwokerto yang akan melintas di bawah pilar-pilar dari kereta cepat Indonesia. Dan kebetulan saya pun di area Sukatani Pleret Purwakarta ini tidak sendiri, sahabat Explorer. Saya ditemani dengan master dari Kuncen Sukatani, ada Kang Haki. Apa kabar, Kang? Oke. Siap. Sekarang saya berada di depan inlet dari tunnel kereta cepat Indonesia yang berada di sebelah Gunung Cupu area Purwakarta. Sedikit informasi saja, terowongan ini memiliki panjang kurang lebih 370 meter, tepatnya di DK82, dan merupakan perbatasan kerja antara seksi 2 dan seksi 3. Menurut saya, ada hal unik dari proses pengerjaan atau pembuatan tunnel yang bersebelahan langsung dengan Gunung Cupu ini. Jika dilihat, terowongan ini atau tunnel ini tidak menembus gunung seperti tunnel yang sudah dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia, karena posisinya tepat di bagian lereng Gunung Cupu, dan juga di atasnya bukan merupakan dataran tinggi. Mungkin menurut saya, proses pembuatan tunnel ini berfokus kepada dinding dari tunnel tersebut, atau disebut juga dengan retaining wall, dan juga berfokus kepada bagian luar terowongan, atau bisa disebut juga dengan slope protection. Istilahnya, untuk mengantisipasi dan juga melakukan pengamanan jika nantinya kereta cepat sudah melakukan uji coba atau terrealisasi. Oleh karena itu, konstruksinya menurut saya dibuat seperti terowongan, gunanya untuk memberikan keselamatan di suatu saat nanti jika kereta cepat lalu lalang di area ini, dan itu sudah diantisipasi oleh dinas terkait karena posisinya berada di lereng. Mudah-mudahan progres dari kereta cepat ini bisa cepat terrealisasi dan bisa melakukan pemasangan box girder di area seksi 2 dan seksi 3 di area Purwakarta ini.
Dan itulah sedikit informasi dari tunnel yang berada di area Gunung Cupu Purwakarta ini. Mudah-mudahan sedikitnya ada informasi yang bermanfaat dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kritik dan sarannya tulis di kolom komentar. Harap dengan sopan. Pesan saya, maju terus kereta cepat Indonesia. Maju terus transformasi Indonesia, karena Indonesia akan lebih maju. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Widya Sena Export. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya.